Pada kemana ini anak-anak? Ah, katanya mau ke Pila. Emang kalau kemana-mana gue doang yang seregep. Profesionalitas yang bareng kata mah. Ah, Paing. Jabri mana Jabri? Nggak tahu bang, ini aja gue sama si Mamat berdua. Gimana sih lo? Ini kita segini doang nih mau berangkat Pila. Makanya Mat, ini koordinator nih. Apa aja kerjanya kali? Bang, gue gak biasa ngumpulin anak-anak. Ngumpulin apaan lo? Ngumpulin film-film kartun. Ah, paling hentai lo. Udah gue nyari si Jabri ya. Gue nyari si Najeng lo. Ya. Tuh, taruh mobil. Oh, setan alam lo berdua. Ilah, paling. Pakai bawa-bawa petromak segala. Buka, Ing. Sini deh. Yeni. Apa Bang Nacing? Yeni ikut aja. Terus tahu. Yeni nggak bisa ikut Bang Nacing. Yeni kan udah masuk kerja. Kalau 3 hari cuti, Yeni nggak bisa ikut. Nacing nggak bersemangat kalau Yeni nggak ikut. Ya terus gimana? Kan masih ada yang lainnya. Gimana ya Bang? Cing. Lu gue cariin muter-muter lu. Lagi asik-asikan mojok di sini lu sama Yeni. Tahu lu, bewok. Bang. Si Yani gak ikut bang, gue kurang bersemangat. Ya udah, dia mah kan baru diterima kerja. Biarin aja dia mah, jangan dipaksa kalau dia gak mau. Tuh kan, masih ada Cang Mamat sama Bang Paing. King, di sana itu ada cewek cakep. Haha, yang bener Ling lu? Bener King. Ya udah itu. Ayo. Ke cewek aja getol. Udah lu pulang sono. Enak tahu pilanya Eti. Pokoknya pemandangannya menarik, indah, cuacanya juga dingin. Oh, emang Bang Japri udah pernah ke sono? Belum. Ya, gimana sih? Eti ikut ya. Eti kalau ada temen ceweknya mau ikut Bang, tapi kalau nggak ada, Eti nggak ikut. Eti jangan gitu dong. Yani ikut kok. Kata Nacing Yani ikut. Ikut ya. Ya kalau ada Yani, Eti mau ikut. Nah, tuh Yani tuh. Pok. Yani, emang Yani ikut nginep di villa? Enggak kok, Yani nggak ikut. Kan Yani udah masuk kerja, jadi nggak boleh cuti. Oh, tuh bang, Yani nggak ikut. Berarti Eti nggak ikut juga deh. Eti jangan berkata-kata yang membuat hati Bang Japri merana. Abis gimana bang? Gak ada teman ceweknya. Kalau Eti gak ikut, Bang Japri sama siapa di sana? Kita kan harus bersama-sama Eti bermesra-mesraan di cuaca dingin, di pila yang bagus, pemandangan indah. Tapi gak ada teman cewek yang ikut bang. Yani gak bisa ikut. Gak boleh begitu Eti. Eti jangan begitu. Udahlah Eti gak ikut ya. Kalau Eti gak ikut, Bang Japri jadi gak tahu kemana, bingung mau ikut apa enggak. Udah gak apa-apa Bang Japri ikut aja. Gak bisa Eti, Bang Japri tuh gak bisa pergi tanpa Eti. Udah gak apa-apa, udah Bang Japri ikut aja, Eti gak apa-apa kok kalau gak ikut. Ya udah ya, Eti sama Yani pergi dulu ya. Ikut ya. Enggak. Ikutlah. Udah Bang Japri ikut aja gak apa-apa, ayo Yani. Ayo. Eti, ikut aja Eti. Susahkah kamu bilang ikut saja? Kenapa? Japri! Dul, ngeliat Japri gak lo? Kagak lihat gua. Mana kali itu anak? Susah bener. Di pos kagak ada. Kemana ini si Jabri sama Bang Marco, Mat? Tahu nih. Ada aja asal orang mau tamasya mah. Ribet. Kan kagak disiplin. Gempor-gempor dah gua.
Mana si Japri? Itu dia, Mat. Gua udah keliling kampung, udah ke pos. Kagak ada si Japri. Capek-capekin gua doang. Terus gimana nih, Bang? Lu tinggalin lah. Ngeselin bener. Serius lu? Udah tinggalin, yang kayak gitu mah. Dia mentang-mentang mukanya mirip Tom Hanks. Makanya begitu, belagu. Udah tinggalin aja lah, demi ketegasan. Ah, ya enggak? Ah, ya enggak? Yeah, keren, Bang. Ya udah, ayo. Lu tegas sama apa juga ya. Ayo dah. Repot. Eh, Cing, bawa Cing mobilnya, Cing. Ayo. Gaskan. Berangkat. Eti, jalan dulu ya. Iya dah, pada hati-hati ya di jalan ya. Iya. Si Bang Japri nggak jadi ikut, Bang? Kagak. Kemana tahu dia, dicariin kagak ada. Oh, ya udah deh, biarin dah dia nggak ikut. Pada hati-hati di jalan ya. Iya. Emang Bang Japri nggak ikut? Enggak, ternyata. Bang Japri lagi luluran pakai blao. Dadah. Sialan lu, Pri. Ngagetin aja. Gua kira setan beneran. Cemong. Gua nyari kemana-mana lu, nyatanya udah nyelip di sini. Parah banget lu, parah bener lu. Gua kirain mah lu kagak ngikut, Pri. Gua udah di dalam mobil, ketiduran gua. Kapan masuknya tahu? Aduh, sakit bener gue nih. Tahu, ngagetin aja lu. Gua ini, Cing. Lu teriak-teriak lu, ah. Ngagetin bae lu. Ya udah, kita sama-sama. Udaranya segar ya, Mat? Aduh, tuh jatuh tuh tas lu tuh. Termos. Nyampe juga akhirnya nih. Iya, Mat. Widih.
Keren bener pilanya. Ah, pila serem begini bilang keren. Bre, kurang artistik lo. Tapi bagus juga sih. Kolonialisme banget. Udah yuk, kita masuk yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikunci ya? Assalamualaikum. Ada Mat? Agak ada. Coba gue telepon dulu dah penjaga vilanya. Telepon dah. Mat, mana orangnya? Ya sabar atuh. No. Silakan. Panggil saya Maul. Pak Maul. Iya Pak Maul. Pak Maul. Warung dekat-dekat vila sini di mana ya? Sana. Rama. Tolong bikinkan minuman. Ini kunci villa. Oh iya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Iya Pak, siapa? Atau anak saya Rahma. Baik Pak, makasih Pak. Nih Bang, cakep bener. Silakan. Pak. Ayo Rama. Cakap benar pria. Anaknya mah cakap benar, bapaknya mukanya galak benar. Kaku mukanya. Iya. Yeah. Buat deh. Kencang banget mukanya.
ini kamar serem amat ya. Bang. Bang. Waduh. Emang enak loh kita ngerjain. Mampus. Ayam menakut. Makanya cing, yang menakut. Coba benar lu berdua. Iya tuh. Gua ketakutan nih bang. Iya kita demen. Ente penakut. Cemen banget cing. Cemen mat ya mat. Pri, woi, si Rahma cakep bener Pri ya? Enggak ah, biasa aja. Pri, gue tahu kan Pri, cewek bentuk kayak gimana yang lo suka? Demen kan lo sama dia? Lo kali yang suka, gue mah biasa aja. Biasa sih biasa, Pri. Itu celana lu nonjol. Payah lu, cemong. Udah. Rahma, Rahma sedang melakukan apa? Rahma pasti sedang menjemur ya? Rahma, Bang Japri boleh kasih sesuatu gak ke Rahma? Boleh ya? Tunggu di sini. Itu bunga buat apa? Ngapain kamu di sini? Enggak. Gelo. Bang, perut gue mulus bener, Bang. Gue pengen berak dulu ya. Main mat. Yang bener mat lah. Di kampung, di zaman yang ngepung. Tanah kesini, akhirnya luntang lantung. Pergi ke kota, cari-cari harta. Dekat sana sini, udah kaya kompeni. Make a bed and give your man. May you realize come true.
pengen kencing bener kita. Bang, lu mau kencing di mana? Kan ada Nacing di kamar mandi. No, gua kesana no, Pri, no. Gua mau kencing mana aja. Lagi mat. Selfie-selfie sendiri, kayak gak tahu diri. Selfie-selfie sendiri, sampai hilang jati diri. Selfie-selfie sendiri. Mat. Apaan ini gua kencingin? Astagfirullahaladzim, kuburan. Waduh, repot ini mah urusannya. Waduh, gawat ini. Kalau ada yang lihat, repot ini gua. Waduh. Lah, ada air yang alir. Bau pesing banget lagi. Bau pesing. Pak Marco, lu ngapain bang cium-cium air kencing gua? Si Paing! Ini air kencing lu gua cium-cium nih jadinya nih. Lu malah kencing di sini lu. Lu juga kan kencing di sini bang. Belum bener bocah. Paing, ini kuburan ing. Mana gua tahu. Belum bener, kabur gua lah. Selfie-selfie sendiri, kayak gak tahu diri. Selfie-selfie sendiri, kayak hilang harga diri. Japri kemana ini? Sialan gue ditinggalin. Rahma? 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 Thank you.
Ngagetin aja lo. Lah, lagian gue ditinggalin sendirian di luar. Boleh nyerenyam lo. Si Japri lagian ngilang kemana tahu tuh anak. Ketahuan lagi takutan begini. Si Nacing ngorok lagi. Cing, bangun Cing. Cing. Woi, Cing. Gue cengorkanya kebangetan banget dah. Kebiasaan banget. Gue cap parah banget tidur begitu. Masih aja ngorok. Lu kemana, Mat? Gue mau tidur di ruang tamu aja. Gue mah di sini gak bisa tidur. Tuh, si Nacing berisik. Beok sih lah. Si Nacing tidur. Berisik banget ngoroknya kayak kodok. Jadi tidur di sini dah gua. Tidur, ini dingin banget lagi. Kayak ada suara cewek nangis. Gak ada tapi perasaan gue doang kali. Benar, suara cewek nangis. Apa si Rahma ya lagi nangis? Suaranya dari sini nih. Tadi suaranya di sini. Kok enggak ada?
buka pintu, Mai. Aduh. Ngeri bener nih malam. Si Mama tidur di luar lagi. Suara apaan itu? Suara siapa ya? Aceng! Ceng! Si Nacing! Itu siapa ya? Ceng, Ceng! 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 Nacing! Ceng! Nah, tuh. Setan di kuburan ini, mah. Aduh. Mat. Mat, tolongin gua, Mat. Mat. Mamat. Kebuka. Siapa ya? Mau pusing banget lagi nih. Air apaan ya? Bang! 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 Bang, tolongin gua, Bang! Bang! Ing, Pak Ing, bangun, Ing. Apaan sih lu, Prila? Ing, bangun, Ing. Ada setan di samping lu tuh. Elah. Mana kagak ada? Lu mau ngobongin gua, Pri? Ya elah, itu si Japri lagi tidur. Lu siapa? Pak Ing, setannya sekarang dekat bener di samping lu, Ing. Nggak ada. Lu siapa? Dia sekarang memeluk lu, Ing. Iya, ibu pulang. Ibu pulang. Pak Ing, bangun, Ing. Pri, gue diharap-harap kesehatan, Pri. Lu lagian baca doa dulu kalau tidur. Iya, Pri, gue lupa, Pri. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Pri. Woi, buka pintunya, woi. Suara apaan tuh, Pri? Suara si Mamat kayaknya. Woi, buka pintunya! Buka pintunya! Kenapa, Mat? Ada setan, Pri. Di mana? Nih, tadi di sini nih setannya nih. Mana nggak ada? Ada, serius, di sini, Mat. Pila ini memang beneran angker, Mat. Tadi aja gue lagi tidur di rep-rep sama setan. Gara-gara gue, si Marco ngencingin kuburan. Hah? Ngencingin kuburan? Iya. Lu apa Marco yang ngencingin kuburan? Gue sih, cuma gue ngikutin si Marco. Aduh, ada aja dah. Pak Ing, emang di sini ada kuburan, Ing? Ada, Pri, di samping. Pila. Jangan-jangan Marco kenapa-napa nih. Kita ke kamarnya yuk. Ayo, yuk, yuk. Marco. Kenapa lo sampai ngerengket begini? Ada setan, Mas. Serem-seremat. Udah kagak salah lagi nih. Pila ini emang banyak setannya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Sing Amat ini. Itu gua, Pri, tadi kayak gini sama setan, Pri. Pantesan, muka lu bau pesing. Iya, bau bener. Ini suara apaan ini? Serem banget ini, suara apaan? Serem apaan? Tuh, si Naci ngorok. Ya elah.
Nih bang, tehnya nih bang. Iya tuh, minum. Lo gak makan, Pri? Bang, mending kita pulang yuk bang. Ini pila serem banget bang. Angkering, buyu gak betul bener. Pulang bagaimana? Ntar malam kan Pak RT mau nyusul kemari. Tapi emang angker juga sih nih pila. Bang, lagian sih lu nih gara-garanya kencing sembarangan. Kencing di kuburan. Kurang ajar bener lu. Pri, gua gak jenius Pri. Gua gak tahu kalau itu kuburan. Kurang ajar bener lu. Gara-gara kita kencing di kuburan bang, semaleman kita digentayangin setan. Eh Baeng, nih, ngirin ya. Itu waktu gua kencing di kuburan, itu tulisannya Maya binti Arman Maulana. Itu siapa? Ada apa kakaknya si Rahma kali? Bisa jadi, Mat. Terus gimana ini? Gua udah ketakutan bener, Bang. Kalau sampai kesehatan datang lagi gimana? Kurang ajar setan tanggalan lo. Belum bener lo. Guti maju gak lo. Kurang ajar bener lo. Iya, iya bang, iya bang. Mandang atau? Ketahuan lagi pada ketakutan dikagetin lo. Ya udah, gue coba tanyain Rahma ya. Pak. Kenapa? Rahma teh ngerasa hantu Teh Maya datang lagi hantuin Rahma. Bapak juga dihantui sama hantu kakak kamu. Kenapa ya ini bisa terjadi lagi? Rahma teh tahu Pak kenapa? Kuburan Teh Maya dikencingin sama tamu kita Pak. Dikencingin? Bener, ini mahir kencing. Kapan mereka kencing di kuburan kakakmu? Tadi malam, Pak. Gara-gara mereka kencing di sini, kita jadi diteror hantu lagi. Terus gimana tuh, Pak, solusinya? Bapak juga gak tahu. Apa Bapak harus kudukun lagi? Rahma kenapa nangis? Kalau boleh tahu, Maya meninggal karena apa, Rahma? Rahma teh gak tahan begini terus, Pak.
teh. Gak tahan begini terus, Pak. Rahma ngerasa bersalah. Bapak juga menyesal. Bapak salah saat itu. Bapak hilaf. Terus gimana sekarang kita, Pak? Rahma teh takut, Pak. Hantunya Teh Maya hantuin Rahma lagi. Dan kayaknya bukan cuma Rahma aja, Pak. Tamu kita juga, Pak. Berarti setan yang gangguin gue sama yang lain itu setannya Maya. Gue harus lapor yang lain nih. Bapak juga gak tahu harus berbuat apa lagi. Heh, pada tahu gak? Tahu apaan lo? Hah? Kenapa? Tau apaan? Ternyata itu kuburan si Maya, Bang. Tadi kan juga udah gue bilang. Itu di kuburan tulisannya Maya binti Arman Maulana. Info lu kagak valid bener lu. Iya itu dia, Bang. Ternyata si Maya itu kakaknya si Rahma. Bang, berarti kita ngencingin kuburan kakaknya si Rahma. Ini lagi si stupid. Tadi si Japri ngomong begitu. Kagak paham-paham lu. Belum bener. Itu si Maya matinya kenapa? Ternyata dia dibunuh bapaknya sendiri. Hah, Pak Maul? Iya. Waduh, si Naci. Astaga. Ya. Ini anak. Bang, kalau kayak gitu mah bisa jadi setan penasaran. Cing, itu bukan setan penasaran lagi, Cing. Itu mah namanya setan kepo. Blon lu. Terus ini gimana, Bang? Udah. Ngomongnya di kamar aja yuk. Jangan di sini. Kalau ketahuan, entar malah kita lagi yang dibunuh. Itu dia. Tenang. Gue juga mau ngorek langsung nih, biar lebih dalam. Cing, lu temenin gue, Cing ya. Ayo. Kita ke kamar. Pak Maul, tampang kayak Jaka Sembung. Badan gede, bisa ngebunuh anaknya, Mat. Mat, makanya Mat, orang kayak gitu mah kudu laporin polisi. Mat, tampangnya psikopat, mukanya asam, kayak ketekanan teh kucing, ya nggak? Jangan gegabah, Marco. Kita nggak punya banyak bukti. Yang ada, ntar kita yang dipenjara. Iya juga sih. Mat, ini bukan masalah kita nyari bukti. Kalau sampai nanti malam kita didatangin hantu itu lagi gimana? Tuh, Mat, begitu. Ya udah, lu bebacaan aja. Baca apa kek yang lu bisa? Baca syair togel. Yang ada setannya datang lagi. Au paing, malah mikir kesono. Lagi serius nih. Kenapa jadi kayak gini sih? Rahma, tolongin Bang Japri dong. Bang Japri mau ke warung. Bang Japri gak tahu warung daerah sini. Ya udah, anterin sana. Rahma, ini benar kita lewat sini jalannya? Iya, Kang. Indah banget, Rahma. Seindah wajahnya Rahma. Oh iya, biar lebih akrab, kenalin saya Japri. Yang ini teman saya, Nacing. Iya, Kang Japri. Iya, Kang Nacing. Maaf ya, Rahma, udah ngerepotin. Nganterin ke warung juga lagi. Iya, masalahnya kita takut nyasar. Kita kan gak tahu daerah sini. Oh iya, Rahma. Rahma udah punya pacar belum? Aduh. Ya ilah, si Nacing. Ayo duluan aja yuk. Aduh.
Oh iya Rahma, tadi belum dijawab. Rahma udah punya pacar belum? Ya, diem lagi. Japri! Gue ditinggalin lagi nih. Rahma. Iya, Kang. Emang gak ada niatan mau ke kota gitu cari kerja, Rahma? Enggak, Kang. Kenapa? Kasihan atuh, Bapak sendirian. Iya juga sih. Oh iya, Maya itu kakaknya Rahma ya? Emangnya kenapa? Maya meninggal karena apa, Rahma? Minta maaf. Kalau pertanyaan Bang Japri menyinggung Rahma, gak usah dijawab juga gak apa-apa. Iya kan, Cing? Nacing, si Nacing kemana lagi? Ya. Nacing, sini Cing. Hah? Suara si Japri tuh. Pri! Japri! Japri! Nacing! Nacing! Dimana lo, Cing? Rahma! Rahma kemana, Rahma? Nih gue nyasar jauh amat ya. Japri! Rahma! Nacing! Kutekik lo! Gue bikin mati lu setan lu. Dasar setan. Ya, Pri. Mampus. Ini Rahma. Mampus sakit, lu. Kang. Biar mati lu setan. Kang Japri, ini Rahma. Astagfirullahaladzim. Rahma, minta maaf dikira setan. Astagfirullahaladzim. Bukan Rahma kayak setan. Setan yang kayak Rahma. Muka Rahma berubah jadi setan. Maafin Bang Japri ya. Bang Japri bener gak tahu. Pak, saya mau nanya. Tadi ada orang dua lewat kemari gak ya? Cewek sama cowok. Rahma, Bang Japri minta maaf ya sebelumnya ya. Bang Japri sama teman-teman ngalamin hal aneh di Pila. Kita semua tuh diteror sama hantu setan jurik. Itu pasti hantunya Teh Maya. Gara-gara kalian kencing sembarangan di kuburan Teh Maya. Bukan Bang Japri. Marco sama Pak Ing yang kencing mah. Sama aja tuh, Kang. Sekarang hantunya Teh Maya jadi kembali gentayangan dan gangguin aku sama bapak aku. Enggak.
Maya tuh mati terbunuh, makanya mati penasaran kan? Maya itu mati dibunuh karena bapak kamu sendiri. Kamu teh jangan sembarangan nuduh ya. Bapakku tuh gak jahat seperti itu. Rahma, Bang Japri dengar sendiri waktu bapak kamu cerita ke kamu. Bukan seperti itu, Kang Japri. Sebenarnya teh, ini masalah yang udah lama pisan Rahma sama bapak pendam. Mungkin Bang Japri bisa bantu. Di rumah itu, yang sekarang jadi villa, dulu Rahma tinggal bersama bapak dan Teh Maya. Tapi Teh Maya memiliki penyakit kejiwaan. Teh Maya bipolar. Sering pisan Teh Maya marah-marah gak jelas. Aku sama bapak teh berusaha tenang dan sabar ngadepinnya Teh Maya. Emosinya Teh Maya gak terkendali. Terus, ibu kamu kemana? Kalau ibu teh udah meninggal lebih dulu. Sama ibu teh punya penyakit bipolar yang akhirnya nurun ke Teh Maya. Kian hari sifatnya Teh Maya makin gak stabil. Sampai suatu hari, Rahma, kamu istirahat aja. Biar nanti piring kotor, biar Maya yang beresin. Iya kan? Kenapa harus Maya? Rahma juga kan bisa. Maya, adik kamu teh capek. Dia habis nyuci, ngepel, beres-beres rumah. Iya, tapi kenapa harus Maya? Coba aja kalau ibu masih ada. Ibu kan yang cuci piring. Udah gak apa-apa, Rahma aja pak yang cuci piring. Ibu mana ibu? Coba aja kalau ibu masih ada. Ini semua gara-gara bapak. Udah tuh teh. Maya, kamu tuh harus ngerelain ibumu udah gak ada. Maya gak pernah rela kalau ibu gak ada. Ini semua gara-gara bapak, tahu gak? Ibu jadi gak ada. Maya, bapak teh udah minta maaf. Bapak yang salah. Bapak yang salah. Iya, ini semua gara-gara bapak. Berbulan-bulan gak pulang. Main judi. Mabok-mabokan. Bapak tahu gak, ibu jadi stres. Maya, bapak teh udah minta maaf. Bapak yang salah. Bapak yang salah. Dasar ya, bapak gak becus tahu gak? Rahma, kamu beresin piringnya ya. Iya, Pak. Bapak mau nyusul kakak kamu. Bapak takut dia kenapa-napa, ya. Maya emang gak berguna. Lebih baik Maya mati aja. Kamu mau apa, nak? Jangan, nak. Maya mau mati, Pak. Jangan, nak. Jangan. Jangan lakuin itu, Maya. Ibu sudah meninggal. Iya, ibu meninggal tapi gara-gara bapak. Maya, ibu meninggal karena bunuh diri, bukan gara-gara bapak. Itu sudah takdirnya, Maya. Tapi ibu meninggal benar gara-gara bapak, Pak. Bukan, Maya. Bukan. Ibu meninggal bukan gara-gara bapak. Bapak memang salah, Maya. Bapak ngaku salah. Bapak emang gak becus jadi bapak. Jangan, Maya. Bapak harus mati, lepasin, Pak. Maya. Lepasin.
Maya, Maya, Maya bangun nak, Maya bangun nak. Teh Maya. Maya. Pak Teh Maya kenapa Pak? Maya, Maya bangun Maya. Maafin aku Teh. Maya, Teh Maya bangun. Teh. Maya. Pak Rafa udah nggak bunuh Teh Maya. Teh Maya udah meninggal, Rahma. Terus Rahma gimana, Pak? Rahma. Aku harus nyerahin diri ke polisi sekarang, jangan, Pak. Jangan, Rahma. Kejadian ini, jangan ada orang yang tahu. Maafin Rahma, Teh. Maafin Rahma, Teh Maya. Jadi bukan bapak kamu yang bunuh Kak Maya? Bukan, Kang. Bapak Teh juga sering ngerasa sedih. Sifatnya jadi kaku ke orang lain. Padahal Bapak Teh orang yang gampang senyum. Tapi sejak kejadian itu, Bapak jadi pendiam. Bapak Teh ngerasa bersalah, rasa gak mampu jadi kepala keluarga. Maafin Bang Japri ya. Bang Japri jadi turut prihatin. Tapi, kenapa rumahnya Rahma dijadiin pila? Karena Bapak Teh udah gak kerja lagi. Jadi untuk makan sehari-hari cuma mengandalkan dari orang yang sewa vila kita, Kang. Oh, berarti kita harus buat aman itu vila. Kasian kalian digangguin terus. Tapi kumaha tuh, Kang, caranya? Bapak teh udah gak punya duit lagi buat datang ke orang pintar. Orang pintar? Pak Ustadz maksudnya? Bukan, Kang. Paranormal, dukun. Kedukun. Oh iya, si Nacing kemana ini ya? Ya udah tuh Kang, kita balik aja yuk. Iya iya, udah sore juga. Yuk. Pri, sialan bener gue ditinggalin. Ya, mana gue tahu lu ketinggalan. Eh, gue denger lu no manggil-manggil di sini. Hah? Enggak, gue nggak panggil-panggil lu sih. Bener lu? Bener. Eh, Pri, ini tempatnya serem bener. Gue digodain setan. Iya, Cing. Gue juga tadi digodain setan. Sama. Terus jadi gak ini kita ke warung? Hah, udah pulang aja. Yaudah sih, udah sore juga ya. Ntar keburu malam. Ayo udah yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بانغ بانغ ماركو apa kalau setan datang lagi ke sini gimana nih penakut bener lu udahlah kalau lu penakut enggak usah gaul sama grup gua lah keluar aja lu
Tahu lo, Ing. Giliran sama cewek aja berani lo. Jangan berisik. Ntar kalau setannya datang, dengerin kita gimana? Berapa ini urusannya? Mat. Kata lu PRT mau datang kemari. Mana dia? Ya sabarlah, Marco. Paling PRT lagi di jalan. Lu udah pada sholat isya belum? Udahlah. Gua juga udah. Tumben lu. Orang mah sholat tuh bukannya takut karena setan. Sholat tuh takut karena Allah, bukan takut karena setan. Bener tuh si Mamat. Pada payah lu. Arang, belagu bener lu. Sholat lu aja masih bolong-bolong. Payah. Cing, gua kebelet bener kayaknya nih, Cing. Antarin gua ke toilet yuk. Ya lama sama saya, Bang. Bang, kan lu preman, Bang. Masih takut sih. Preman takut tuh. Setan nangkep bener lu, malah ngeledek gua lu. Nah, Cing. Gua mah bukan takut, Cing. Gua mah iseng sendirian. Lu kali yang takut, lu. Udah, cepet. Cing, jangan kemana-mana lu ya. Iya bang, lu juga jangan lama-lama. Tungguin gua. Iya, lu juga jangan lama-lama. Lu tau gak? Kemarin malam gua dikejekin setan di sini, rasain wah. Aduh. WC-nya begini banget lagi, kayak bangku. Aduh, ngapain berak malu ini. Bang Marco. Bang, buka bang. Masuk, Cing, ada setan, Cing. Bang, di sana juga jangan masuk. Cing, jangan masuk, Cing. Mana lu, gak ada setan juga. Bohong aja lu. Mana kagak ada di kamar mandi juga. Di dalam. Ilokan gua gak bohong. Mana? Waduh. Mati lampu, Cing. Makin serem aja ini mah, Bang. Waduh. Buset. Aduh, mati lampu lagi nih. Bener, gawat ini. Aduh. Lu apaan sih ini? Udah, Pri, lu bebacaan. Baca apaan kek? Baca komik kek? Orang mati lampu suruh baca. Aduh. Tumben mati lampu. Maya? Bapak? Maya? Maya?
saya sakit, Pak. Maya? Sakit, Pak. Maya? Kerjaan setan kayaknya nih, Mat. Hus, Pak Ing, lu jangan ngomong sembarangan. Tahu lu, Ing, tokennya habis kali. Jangan sujon sama setan. Allah Akbar, sepur lagi. Ing, Pak Ing, Ma. Pak Ing. Ing, tolongin gua, Bre. Pak Ing. Tolongin gua. Pak. Bapak. Bapak. Pak. Pak bangun, Pak. Bapak. Pak bangun, Pak. Pak. Pak bangun, Pak. Pak. Pak bangun, Pak. Tolong. Pak bangun, Pak. Tolongin, Ai. Pegangin, Ai. Baca doa, Ai. Baca ayat kursi. Gua enggak bisa, Mas. Woi, tolongin gua cepetan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ing, 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 ing. Bre, emang kenapa si Paing? Selamat gua. Bang, si Paing habis ditarik setan hantu jurik. Eh, sama. Kita juga digangguin ya, Bang ya. Ya, Pri. Setannya serem-serem benar. Angker benar, angker. Selamat gua yang enggak mati, gua di sini. Bapak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Bapak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Kayak suara si Rahma tuh. Aduh. Waduh. Ayo, 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 ayo. Rahma kenapa? Bapak, bapak, bapak sadar, Pak. Bantuin bapak. Ayo, 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 ayo. Udah angkat, angkat, angkat. Ayo cepet, cepet, cepet. Pelan, 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 pelan. Awas. Aduh, aduh, aduh. Pak, bangun, Pak. Lebih baik Pak Maul tuh ngaku aja. Pak Maul kan yang bunuh si Maya. Gara-gara Pak Maul kita semuanya dihantuin, bukan cuma Pak Maul. Iya, Pak Maul. Ya sampai kita lapor polisi nih. Ah, ngaku aja dah. Bang, Pak Maul nggak salah. Bukan dia yang bunuh, tapi Maya mati karena ulahnya sendiri, Bang. Cilokan. Rahma, kenapa mereka bisa tahu tentang Maya? Maafin Rahma, Pak. Kalau Rahma udah cerita sejujurnya sama Kang Japri. Lo kok diem-diem baik, Pri? Aulo, blow on-nya. Waduh. Selamat. Pak RT ngabarin, kagak jadi kemari. Ya, terus gimana ini, Mat? Aduh, aduh. Gimana dong? Hah? Setan. Ayo kita kabur. Kabur, 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 yuk, kabur, 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 kabur. Ayo cepetan. Cepetan, cepetan. Ayo cepetan, cepetan. Bang, barang-barang kita gimana, Bang? Udah ambil sama lu, solo sendiri, gua mah takut lah.
Mamat cepetan mati nih. Iya.